get lost, we can get high. But cut me down, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. Pulau Pisang Kecil ini berada di dalam kawasan Pantai Air Manis Kota Padang. Untuk menuju pulau ini, para pengunjung harus menunggu surutnya air laut dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar 500 meter dari bibir Pantai Air Manis. Rasanya cukup menantang dan membutuhkan keberanian saat menyeberang ke tengah laut yang dangkal dengan terpaan air ombak yang lumayan kencang. Jika air laut surut, maka bibir pantai Pulau Pisang Kecil ini tampak hamparan batu karang dan pasir nan putih menanti kedatangan para wisatawan. Di pulau ini terdapat sejumlah pedagang makanan dan minuman yang barang dagangannya dibawa menyusuri ombak. Air kelapa muda yang langsung dipanjat dari pohonnya menjadi menu favorit di lokasi ini, sembari duduk menikmati keindahan alam pantai air manis di tengah lautan. Bak surga tersembunyi, lokasi wisata Pulau Pisang Kecil ini hanya bisa dinikmati dalam waktu 3 jam dalam sehari, karena air laut akan kembali pasang dan tidak bisa diseberangi dengan berjalan kaki. Lokasi ini selalu ramai dikunjungi saat liburan tiba, dan tidak perlu membayar alias gratis untuk berwisata ke lokasi ini. Mungkin tempat wisata ini bisa menjadi salah satu referensi Anda untuk mengisi liburan jika berkunjung ke Kota Padang.